Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Herlambang, spesialis obstetri ginekologi konsultan beta maternal, Direktur Rumah Sakit Umum Raden Mata Air Jambi, menyampaikan ucapan penghargaan kepada Bapak Gubernur Jambi beserta seluruh jajarannya, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami, sehingga saat ini RSUD Raden Mata Air Jambi telah berhasil menyediakan sebuah layanan kesehatan eksekutif yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Jambi. Saat ini masyarakat Jambi sudah dapat menggunakan layanan kesehatan eksekutif dengan fasilitas yang sangat baik serta ditangani tenaga profesional di bidangnya. Saya berharap dengan adanya layanan eksekutif geraha utama Maskum Sofwan ini, kebutuhan masyarakat Jambi terhadap standar layanan kesehatan yang baik dapat terpenuhi, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mata Air dapat memberikan sumbangan yang nyata pada masyarakat dalam mencapai visi misi Jambi mantap, yaitu terwujudnya Jambi lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan diresmikannya geraha utama ini, kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh masyarakat Jambi. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisien, ramah, inovatif, dan aman. Kami menyebut dengan slogan ceria. Dan kami sangat berharap dengan layanan ini kami dapat membantu mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur, yaitu Jambi Mantap 2024.